Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua peminat-peminat bola sepak tanah air. Okey, untuk hari ini punya channel, untuk hari ini punya program, saya bersama dengan Coach Montana untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Ketua Polis Negara antara pasukan Pelapol dan juga pasukan Sarawak. Yang akan berlangsung sebentar lagi, dan saya dijemput sebagai tetamu, tetamu khas. Tetamu khas. Alright, so kita saksikan perlawanan akhir Ketua Polis Negara antara Pelapol dan Sarawak sebentar lagi. Kepada peminat, jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan, dan boleh dapatkan barang-barang The Azman Adnan di www.monyok.com. Okey. Sekarang kita bersama dengan coach pasukan Sarawak untuk Piala KPN pada tahun ni. Jadi saya perkenalkan ini coach dia. Coach, tanya coach Terima kasih. Coach, ceritakan perjalanan pasukan coach hingga ke final ni. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya coach Alom, lebih dikenali dengan coach Alom. Berkhidmat dalam PDRM ni ada dalam 25 tahun. So, ini kali pertamalah kami menjejak kaki ke final. Kami start menjalani latihan pada 7 bulan 2 sehingga lebih kurang dalam 3 minggu. Saya buat fitness course, fitness training hampir dalam 3 minggu lah. Alhamdulillah perjalanan perlawanan pertama dalam kumpulan kami melangkah kanan. Alhamdulillah, dan seterusnya kami mendapat kemenangan sampai kemenangan yang ketiga. Cuma kemenangan keempat tu kami santai-santai saja untuk memberi peluang kepada pemain simpanan untuk meneruskan perjuangan. So saya dapat rehatkan saya punya pemain-pemain utama. So dalam suku akhir, alhamdulillah kami menang dengan Brigade Tengah dengan 2-0, dan separuh akhir kami menang dengan Kelantan 4-2. Syukur alhamdulillah. Terima kasih. Okey, itu kita dapat dengar macam mana semangatnya coach pasukan Sarawak dan kita akan saksikan perlawanan antara Sarawak dan Pelapol sebentar lagi. Okey, sekarang saya perkenalkan key player untuk pasukan Sarawak, Alex. Tahniah Alex, saya dapat masuk final pada malam ni. Okey, untuk perlawanan akhir ni, persiapan Alex dan rakan-rakan macam mana? Okey, untuk makluman, kita Sarawak, tim Sarawak dalam buat persiapan yang rapi lah. Biar kita training dalam masa 3 minggu, tapi kita dah buat yang terbaik sehingga kita sampai hari ini di akuntas final. Jadi kita akan buktikan Sarawak boleh fight dengan negeri-negeri lain. Okey, nampak dengar tu semangatnya pemain Sarawak Alex. Dan Alex, saya ucapkan all the best untuk malam ni. Okey, semoga pasukan awak berjaya. Okey, terima kasih Alex. Okey, setelah kita menunggu gol coach Sarawak, dan sekarang kita bersama dengan coach pasukan Pelapol. Okey coach, yes. Apa khabar coach? Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Okey, aku pun tahniah Pelapol dapat melahirkan diri ke perlawanan akhir Piala Ketua Polis Negara. Baik, terima kasih. Okey, okey coach. Apa coach punya strategi untuk perlawanan malam ni? Bertemu dengan pasukan Sarawak. Alhamdulillah. Terima kasih. Pasukan Pelapol akan cuba sedaya upaya untuk menyerang dan dapatkan gol awal lah. Sebaik-baik mungkin. Itu strategi coach lah untuk perlawanan malam ni. Ya, betul. Dan hasrat coach untuk menjadi juara lah. InsyaAllah. Untuk perlawanan malam ni. Ya, semoga dipermudahkan. Okey, amin, amin coach. Okey, kita dengar kata-kata daripada coach pasukan Pelapol. Okey, all the best coach. Tahniah coach. Terima kasih coach. Okey. Okey, sekarang saya memperkenalkan player, key player yang
merupakan pemain pasukan polis PDRM pada tahun 2014, under coach Bola Saleh yang menjadi juara Liga Perdana. Ani, Ozi, Majid. Okey, Ji. Untuk kawanan malam ni, apa awak punya perancangan? Kerana awak boleh dikatakan, ini key player lah, dia bermain di bahagian tengah. Bila untuk saya pun, cukup juga lah macam-macam. Rumah macam ni, first bagi saya. Sebab lama ni saya tak nak main. Oh, ini first time ni? Okay. Jadi, saya harap dengan first time saya ni, saya tak nak main. Okey, Ji. Okey, berjaya Ji. Okey tu apa pandangan Datuk untuk perlawanan malam ni? Pandangan saya untuk perlawanan pada malam ni ialah kedua-dua pasukan dah berjaya mengandasi pasukan-pasukan yang lain. Kita rasakan inilah yang dua pasukan yang terbaik dalam PDRM daripada kontingen-kontingen, dan saya rasa satu perlawanan yang menarik. Okey tu. Terima kasih, saya respect tu sebab apa? Minat bola tu yang penting. Nanti kita lawan tu. Boleh. Pasukan veteran eh. Dia veteran lah. Macam Razak tak boleh, muda lagi. Macam kita boleh tu. Okey tu. Terima kasih tu. Alright, malam ni saya bertemu dengan pemain ex-Selangor Nazab Izzat. Nazab Izzan. Ya, pasal mas, pasal mas ni, pasal mas. Okay, Nazab Izzan. Tak. Okay, dah lama tak jumpa. Betul. Memang kita orang rapat. Okay, sekarang kita dengarkan apa dia akan kata tentang perlawanan malam ni, Zab. Agak-agak antara Sarawak dengan Pulau Pol ni. Okey, Tai. Terima kasih, Tai. Dah lama tak jumpa saya punya brother ni. Last kali dengan Negeri Sembilan, Tai. Kita main, ya. Betul. Alright. Untuk game malam ni, saya rasa saya dengar polis Pulau Pol menewaskan Selangor di separuh akhir. Dan 4-2. Dan Sarawak juga layak dengan cukup baik. Saya pasti malam ni tidak melihat pada siapa, tetapi saya dapat lihat Pulau Pol memiliki kelebihan untuk menjadi juara pada malam ini, Tai. Ya, yeah, betul. Kalau kita tengok pada pemain-pemain Pulau Pol, pemain yang berpengalaman yang pernah main betul, Tai. Liga Premier dan Liga Super. Semuanya ada pengalaman bermain di pentas Liga Malaysia. Tapi dalam bola sepak, apa pun boleh jadi. Apa pun boleh berlaku. Alright. Okey. Sempat lagi. Alright. Alhamdulillah malam ni saya dapat bertemu dengan CEO pasukan Selangor FC. Saya nak tanya sendiri macam mana perkembangan pasukan Selangor. Aduh, terima kasih banyak Abang Mai. Saya yang bertuah dapat jumpa Abang Mai malam ni. Ha, terima kasih banyak. Saya yang bertuah sebenarnya. Sama-sama, kita bertuah. Alhamdulillah so far kita
pada perlawanan baru-baru ini menentang Kuala Lumpur. Satu persembahan yang rasanya belum 100%. Yalah, baru first game kan. Baru first game, okay. Dan juga keputusan dia bukan yang terbaik lah. Yeah. Kita of course nak tiga mata and kita dua kali kita leading and then hilang. Yeah. Last minute tu dia orang nak leading kan. Jadi kita satu mata tu bukan terbaik tapi musim panjang lagi kan, harapannya kita dapat kejar balik lah. So kurang-kurangnya kita ada poin lah. Ada poin. Dan lawan KL tak boleh kalah lah. Betul. Lawan KL tak boleh kalah. Memang so, itu tradisi kita. Betul, musuh tradisi. Musuh abang tradisi. Adik. Yeah. Umpama kalah dengan tim lain pun tak apa, dengan KL tak boleh kalah. Betul ke? Betul. Itu daripada zaman dulu lah. Nak tunggu setahun lama nak fight balik kan. So nasib baik tak kalah lah. Okay, apa pun all the best untuk thank tahun ni. Untuk pasukan Selangor FC. InsyaAllah. Abang sendiri penyokong Selangor FC. Terima kasih banyak. Okay, sentiasa di belakang pengurusan Selangor FC. Terima kasih, Abang. Terima kasih. Doakan kami, Abang. Alright, terbaik. Okay, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel The Azmar Adnan. Okay, jangan lupa. Tak perlu tekan apa-apa. Just subscribe saja. Bye. Jangan lupa sentiasa support dan subscribe The Azmar Adnan di YouTube channel.